Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita masih akan belajar di keamanan siber dasar ya teman-teman. Langsung aja kita sekarang itu mau membuat word list ya. Word list itu semacam kamus ya, kamus bisa itu kamus untuk login ataupun password ya di apa di sini di OS Parrot ini kita bisa menggunakan berbagai aplikasi tapi di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Crunch ya namanya Crunch Language, Word sini ya. Crunch, Word List, generator Jadi di sini kita bisa memanfaatkan tool ini ya, tool Crunch ini untuk membuat list password ataupun user dengan apa namanya? dengan berbagai macam karakter gitu ya. Misalnya di sini kita bisa ini minimalnya minimal 4 kata, maksimal 6 kata di sini ya. Jadi misalnya kan ini berarti 12 yang akan kita eksekusi lalu 12 juga uh, maksimal maksimalnya di sini minimalnya 12 kata uh, maksimalnya 12 kata contoh ya sekarang kita langsung aja kita buka terminalnya di sini dulu di sini kita lihat dulu manualnya man crunch jadi crunch itu adalah uh, generat word list uh, dari karakter set ya. cara menggunakannya crunch minimal uh, apa panjang password lalu maksimal panjang password lalu karakternya apa aja misalnya kita mau generate uh, a b c d e lalu option coba kita di new tab ya trans nanti kan ini kan banyak trans minimal Nah, minimal panjang misalnya minimal panjangnya kita mau nah kita contoh aja ya kita akan buat tiga nah, minimalnya lalu maksimal di sini maksimal panjang itunya berapa misalnya 6 ya lalu karakter yang mau dibuat itu apa misalnya karakter X, Y, Z. 8, Nah, ya, ini yang mau dibuat code listnya. Lalu, kita lihat apa lagi. Uh, ini karakter stringnya. Lalu optionnya. Di sini nanti lihat di sini optionnya ada apa aja. Ya, di sini karakter string kita udah buat. Optionnya ada min B, number tipenya apa, min C, kita kecilin dulu. Nah, min C, min E, min F, min I, min M, min O. Nah, ini min O itu jadi kita mau dibuat ke sebuah uh, apa file yang berekstensi .txt. Ya, kita pakai min O nanti. Min Q dan yang lain-lain nanti bisa dibaca. Dan ada juga uh, nanti... Contohnya nih, example crunch 1 dan 8 tanpa option bisa. Kalau contoh dua kan satu minimalnya enam, terus karakternya ABCDFG gitu, ditambah angka ah, karakter teksnya bisa dan yang lain-lain. kita coba satu-satu ya. Yang ini kita tanpa nih. Ya kita pindah dulu di ini di dokumen aja biar enggak dan kita pindah ke dokumen, nah kita crunch, misalnya dua, nah, kita lihat tuh, dia menggenerasi semua, uh, apa namanya, karakter dari satu uh, sampai enam, dan kita tidak tentukan karakternya apa aja, makanya dia ngecek seperti itu ya kita berhenti aja C dah ya dulu. lalu kita clear dulu itu yang pertama terus yang kedua lihat lagi atas kita langsung pakai misalnya pakai karakter tapi kita tambahin slash di belakangnya. Nah, range misalnya dua, misalnya misalnya a, b, c, d, e, f. Lalu tambahin karakter slash. Nanti dia akan menggenerate. Lalu kita oh ini enggak gue usah pakai ini ya. ini dia di generate. Dia akan menggenerate banyak ya. Nah ini kita simpan ya. Jadi filenya enggak kita simpan dalam file txt. Tapi kalau mau disimpan kita pakai minus o yang kayak tadi ya. Minus o ini oke ini terus nama filenya apa wordlist misalnya atau apa terserah nah, ya kita misalnya mau membuat apa namanya dari crunch misalnya dua empat aja ya biar enggak terlalu banyak lalu kita masukkan lagi dapurnya misalnya x e z bulan 0 lalu lagi deh 78 sebenarnya oke ya lalu setelah itu kita masukkan kalau option tadi oh karena kita akan simpan di apa di sebuah file yang namanya apa misalnya pas log.txt itu ya teman-teman ingat ya jadi ini kita akan menyimpan di dalam file yang log log.txt yang nanti disimpannya di dokumen sekarang kita langsung generate ya. dia menggenerate nah sudah 100% complete generating output kita bisa lihat dengan menghentikan perintah cat cat tadi itunya apa password load nah ini nah, banyak sekali ya teman-teman kan dari 2 sampai 4 untuk karakter, ada juga yang dua karakter, ada yang tiga karakter. Lihat oke. Kalau kita mau lihat di uh, ininya, di GUI-nya, sini kita kan di dokumen ya, nah anda aslog ini, log. nah ini tuh banyak, jadi otomatis menggenerate sendiri ya teman-teman cara menggenerate masuk uh, apa karakter teks kita buat misalnya kita mau membatasi uh, apa passwordnya uh, misalnya kita hanya mau depannya X belakangnya Z maka kita tambahin di sini ya ini salah satu opsi juga teman-teman mintek Tadi kan ada min misalnya X, ininya misalnya 4 aja ya. Itu 2, 3, 2, lalu ininya Z. Jadi belakangnya yang diacak hanya yang bertanda aja. Di sini kita rubah 4, karena harus sama. Lalu kita outputnya jangan pas log jadi tes aja test.xt nah dia akan menggenerate ini nah udah selesai ada 49 kata dari ini coba kita lihat tiket tes .txt. nah ini kan akhir awal sama akhirnya tetap extend yang di yang di generate cuman tengahnya doang xx ada xz terus semuanya itu ya oke eh, itu teman-teman ya uh, sekarang kita mau buat ini password buat uh, nanti kedepannya kita buat brute post di Hydra insya Allah Yuk kita buat aja ya namanya uh, login gitu ya misalnya kita crunch rafair dua ya? aja 4 maksimalnya 4 lalu ininya apa back misalnya a d m p s gitu ya nanti suruh acak dia lalu ininya min o login ya A atau password password.txt ya, gitu ya. ya. biarin aja ya menarik ada 625 karakter ini nanti yang akan kita gunakan untuk Uh, membrowse sebuah aplikasi di apa Mutili Kita lihat dulu. Add pass what? Okay. Loh. Ini oke. ada sas dia mengenalnya banyak. atau biar enggak lama ya teman-teman kita buat yang sedikit aja deh ya kita itu dulu kita apa hapus dulu ya sudo rm password xt Lalu kita buat lagi kan Dua aja deh. Ini nah, kan ini buat contoh nanti biar nggak terlalu banyak. Kita membuat postnya nggak terlalu lama. Nah, cuman 25 karakter ya. Udah 25 karakter kita. Lihat. lihat. Password. Nah, cuman dua ya. Ini sebagai contoh aja. Kalau kita lihat di GUI-nya. Di foldernya di dokumen password ya udah ada ya teman-teman ada 25 karakter nanti kita tambahin di sini admin pas ini mah uh, buat penambahan aja ya karena kita kan sudah tahu uh, nanti passwordnya ini cuman kita mau uh, bagaimana si Hidra ini mencocokkan password sama apa namanya Usernya gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya kurang dipahami, nanti bisa diskusi di Telegram atau uh, bisa dikomen. Terima kasih, teman-teman, yang sudah dukung channel ini. banyak-banyak uh, terima kasih. Semoga bermanfaat. Gunakan untuk hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.